Sabtu pagi, para anggota keluarga Timnas Sepak Bola Indonesia berkumpul di Base Ops Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mereka bersiap-siap berangkat menggunakan pesawat Hercules TNI AU dalam rangka menonton pertandingan final Piala AFF langsung di Stadion Rajmungkol, Bangkok, Thailand. Dengan menghadirkan keluarga para pemain ini bisa menambah motivasi dan itu merupakan salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah dalam hal ini TNI bagaimana untuk mendukung keberhasilan tim nasional kita. Doa dan harapan pun terus dipancatkan oleh para keluarga skuad Timnas Sepak Bola Indonesia untuk meraih kesuksesan. Harapannya ya Indonesia juara, suami bisa main bagus, semoga bisa clean sheet, itu aja sih harapan. Ya dukungannya, doanya ya harapannya semoga bisa main bagus semuanya, bisa juara, nggak ada yang cedera, ya baik-baik aja semuanya pokoknya, bismillah lah. Insya Allah nanti Ansamu saya doakan mainnya lebih bagus, lebih disiplin, dan insya Allah nanti mencetak gol lagi. Amin. Kami sebagai keluarga minta dukungan dan doa restu semua masyarakat Indonesia untuk mendoakan Timnas menjadi juara. Terdapat 61 orang dari 23 keluarga skuad Timnas Sepak Bola Indonesia yang diberangkatkan menuju Thailand dengan pesawat Hercules TNI AU. Pertandingan final AFF 2016 leg kedua antara tuan rumah Thailand melawan Indonesia akan dihelat di Stadion Rajmungkol, Bangkok, Thailand pada Sabtu pukul 7 malam. Sebelumnya Rabu lalu Indonesia telah berhasil mengalahkan Thailand pada pertandingan leg pertama di Stadion Pakansari, Bogor. Atas keunggulan ini, Indonesia hanya perlu hasil imbang untuk mencetak sejarah pertama kalinya mengangkat piala AFF. Adi Suryo, Bayu Wicaksono melaporkan untuk NET.